Kuning ya, mirip-mirip sama-sama bola ya. Gestar kali ini tuh beda banget ya. Buat kalian yang nonton Surat Cinta untuk Starla, pasti udah tahu lah ya siapa. Kita panggil langsung aja, di sini sudah ada Merlin. Siapa yang bukan? Raina Snova. Haters yang langsung manggil apa? Haters gitu ya. Dan hari ini kita bakal challenge bowling nih, Ray. Sebelumnya udah pernah bowling belum? Udah dong. Oh, udah pernah? Tapi udah lama. Takut saya ya? Dengar ya, Bun. Tadi udah coba gimana? Ada yang strike kan tadi? Ada dong. Ada ya? Karena challenge hari ini tuh serunya, nanti setiap orang akan melakukan tembakan barengan. Kita nembakinnya barengan karena kita ada dua line di sini. Jadi tiap kali kita ngelempar, karena kan satu ronde tuh ada 10-15 kali tembakan ya. Nah, setiap kali tembakan itu, tiap kali yang paling banyak jatuhin pinnya, dia yang menang. Yang kalah harus minum satu teguk jeruk lemon tanpa gula itu. Boleh request jus jeruk aja? Gak bisa. Dan anyway, yang kalah nanti di akhir rondenya akan menggombalin stranger yang sudah ada di luar dari room VIP ini. Gak baca ya? Gak senang. Nah, kira-kira seperti itu challenge-nya nih. Udah siap belum, Bre? Lebih ke gue yang deg-degan ya, karena gue juga gak pernah bowling. Kalau basket itu masih bisa gitu, Bre. Kalau bowling gak bisa masalahnya. Gumpang banget nih. Kenalan aja deh. Oh, kenalan ya? Kenalan sampai minta nomor HP. Oh, gitu. Sampai minta IG kali ya? Oh, gitu. Bener. Gumpalin aja lah ya. Ya udah, kira-kira siapa yang menang? Langsung aja cekin aja full videonya. Satu ronde itu 10 kali. Oke. Okay. Jadi ini kita langsung coba aja yang pertama, yang paling banyak jatuhin pin nanti bisa langsung lihat di papan aja dia yang menang, yang kalah langsung minum. Berarti langsung lihat nih, enggak ada cheating-cheating ya. Enggak ada cheating-cheating, okay. Tapi gaya-gayaan aja lah ya. Oh, bebas. Oh, boleh. Oke, okay. Gaya-gayaan aja. Oke, okay, kita langsung ke tembakan pertama. Serius dulu ya. Serius ya? Oke. Okay. 3, 2, 1. Wah, anjir lulus gue. Terus gue. Nah, kita langsung kasih aja ke Raina. Tadi sih gue nyium baunya sih seger sih, Ray. Oh gitu. Jadi harusnya enak sih. Sebenarnya gue bisa minum air lemon, bisa. Cuman kalau lemon semua. Ini gimana langsung satu? Satu teguk aja. Oke. Okay. Ya. 3, 2, 1. Dah. Harusnya ini bola keberuntungan gue sih. Oh gitu, baik. Ini tetap bola menahan gue karena sama-sama merah. Kita lihat aja ini lemparan kedua kita. Let's go. 3, 2, 1. Kita sempet gue ngomong. Kita tembakan ketiga. Oke. Oh, harus dicium dulu ya. Wah. 3, 2, 1. Seteguk ya? Iya, seteguk. Oke. Ada. Pak. Tembakan ke berapa? 4 ya? 4? Tembakan ke 4. 3, 2, 1. Miring banget! Gue sih nanya kalau...
keras yang pernah gue minum. Kita sekarang shoot kelima. Oke. Jadi udah mulai boleh freestyle ya. Oke. Oke, kita coba lagi yang shoot belakang. Shoot kelima. 3, 2, 1. Ya, wah. Please, ya. Please, abis kena. Ya. Ini tegukan keempat gue kayak minum tolak angin 4 kali. Tembakan ke-6. Mau freestyle apa serius? Serius kali ya. Serius tapi boleh tuker ya. Ini gue bisa main bekal. Tunggu ini bola berapa? Bola 6. Pantes aja guys. Bola 6 paling ringan. Bola 6 paling ringan, ini bola 7. Masa ini bola 7 cuy? Yaudah kita buktikan aja kalau buat saya. Kita buktikan ya teman-teman ya. Kita lontek makin aja mulai dari 3, 2, 1. Makasih ya Rema. Gue gak sih? Coba capek. Gue kalah. Lo mau kenain 4, gue 3. Shit. Wait. Gue capek. Gue kocok tuh bulirnya. Ya ini lebih kecep lah. Tembakan ke-7. Lihat aja. Kita lihat buah keberuntungan gue yang kali ini. Yuk bisa yuk. Ya. 3, 2, 1. No! Yes! Yes! Finally! Ya bisa ya, Lena, minum ya! Jangan. Silahkan. Lu kocok. Ini di minum. Coba lihat dulu seteguknya. Oke, kita cobain sama-sama bola 12. Bola paling berat. Ya. Kita coba nih. Berat banget sih. 5 kilo udah enggak sih? Iya anjir. Enggak sih 3 sih paling kali ya. 3, 2, 1. Mirip anjir. Apa kita minum guys? Dikit tuh. kasihan guys, nanti main kabur. Oke. Kali ini ringan lagi. Oke, ringan lagi. Mau tutup mata nggak? Boleh. Menarik ya. Oke. 3, 2, 1. Wah. Gue tahu. Gue tuh dulu waktu di Singapura. Biasanya selalu masuk kalau gue pakai kacamata hitam. Ah gitu. Iya. Yeah. Okay. Jadi gue sekarang udah jago kalau gue sekarang pakai kacamata hitam. Ya boleh. 3, 2, 1. Siapa yang bakal gombal di depan nanti? Gue takut lagi gue belum siapin gombalan. Silahkan diminum. Segar kan? Lebih sehat. Lo tau sih gue sampai cadel lo gak? Gue tetap happy karena dia akan gombal. Karena kita udah shoot terakhir, jadi kita akan muter dulu 10 kali. Terus abis nanti shoot lagi ke depan. Muter gila dia. Ya, let's go. Kita mulai putra. Dari putra sekarang. Satu, dua, tiga, empat. Gue udah mulai pusing ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung. Oke, karena gue yang kalah, jadi gue harus
Yes, ngegombal. Ini pertama kalinya loh, biasanya gue yang menang. Capek banget. Tapi di sini Rena harus mencari cowok yang harus digombalin siapa. Terserah gue ya. Yang gimana? Oke? Okay? Baik. Terima ya. Oke. Okay. Baik. Go. Ya udah yuk kita cari yuk. Yuk. Go. Ayo, yuk. Mangadi-ngadi nih Rena. Mana? Oh iya. Kita aja. Sekarang dia. Mas, permisi. Mau tanya, Mas. Mas, sorry Mas, lagi mabar ya, Mas? Namanya siapa, Mas? Kenapa nih? Namanya siapa, Mas? Yogi. Yogi. Mas Yogi, yogurt tuh enak enggak sih, Mas? Yogurt sih kalau untuk rasa sih asem ya. Asem ya? Buat sih oke lah. Tapi kayaknya lebih enak jadi your girl deh, Mas. Makasih, Mas. Makasih ya, Mas. Jadi gimana rasanya bowling dan akhirnya bisa menang? Biasa aja sih. Kemenangan tuh udah biasa aja buat gue. Nah, gitu ya. Spesial. Gitu ya. Walaupun akhirnya tinggal nikah sama Hema tetap bukan sebab. Lo ngeliat kan di episode 7. Betul. Kayak sebelum dia bilang ke Hema kalau misalnya sebenarnya selama ini dia tuh cuma pura-pura. Jadi lo sebenarnya tuh pura-pura atau enggak sih? Sebenarnya Merit ini bukan pura-pura, dia tuh kayak awalnya masih bingung gitu loh sama rasanya sendiri. Ternyata akhirnya dia sadar bahwa itu hanya obses doang. Karena dari awal dia dari SMA kan fans banget sama Hema. Betul. Berarti galau. Tetap pertanyaan sama. Galau. Merit nama gue nih. Kalau Rena. Gue galau sih. Kayak gue set ending anjir. Makanya jadi pemeran utama ya kan, jadi bahagia gitu. Udah, aku tahu wawancara lebihnya. Udah, next episode aja, next video, bye. I know that you've been here before, it's different this time.